どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウス全集中水の呼吸。So, teman-teman ya, di video kita kali ini gue akan lanjutin AOPG atau One Piece game ya. Sumpah ini game update mulu pak, gak bohong gue. Update-nya cepet banget teman-teman ya. Kemarin kita baru update Smoker, tiba-tiba sekarang ada upgrade lagi, ada Caesar ya. Itu wah gila sih, ada Gas-Gas Nomi juga, ada Boy Blue Smoker juga. Wah ini gue yang Smokernya belum dapet, dia udah update lagi gitu kan. Imagine emang nih game luar biasa guys ya, cepet banget update-nya. Alright, di video kita kali ini gue akan coba Rubber Fruit ya, atau Gomu-Gomu Nomi, atau kalau di manganya sih, ini spoiler alert ya, spoiler. Kalau misalkan kalian gak mau spoiler, di skip aja ke depan videonya. Jadi ya namanya udah Hito-Hito Nomi model Nika teman-teman ya. Oke, okay, ya ini dia Gomu-Gomu Nomi. Ya kita langsung aja coba teman-teman ya, kita coba di sini aja. Ntar abis ini baru kita akan ngelihat map yang baru kayak gimana. Ini juga sebenarnya map baru nih, yang Smoker nih. Dimana kita bisa ngelawan Smoker di situ, cuman Smoker agak susah gitu, gila. One hit sama dia pak. Gua Luffy aja itu one hit terus pak. Apalagi ini yang baru ya, gue mesti latihan defense sih. Defense gue emang burik banget. Defense baru 400 gitu kan. Waduh sedih banget, ini masih naikin defense. By the way, kalau kalian makan rubber fruit itu kalian nggak bisa pakai gear second awal-awal teman-teman ya. Cara untuk pakai gear second ya, kalian mesti ngelawan Luffy sampai kalian nge-unlock gear second ya. Emang susah, gue dapetinnya 1 hari 2 hari pak, hampir 2 hari gue ngedapetin gear second doang. Jadi emang agak susah sih. Nah si Luffy itu dia ngedrop buahnya juga lalu ngasih gear second, tapi gear secondnya nggak langsung dapet ya, kalian mesti dicoba-coba terus sampai dapet. Gue nggak tahu chance-nya berapa sih, yang pasti kecil sih. So ya kita langsung aja mencoba rubber fruit teman-teman ya. Ini kenapa kaki gue berapi, karena gue pakai black leg ya, dia bejambe ya. By the way, ini kalian bisa digabungin pakai Harmon Haki. Misalkan gue kayak gini, lalu gue Harmon Haki, lalu gue ke rubber fruit, ini dia damage-nya akan beda. Ini kita pertama-tama coba tanpa haki dulu teman-teman ya, tanpa haki, tanpa dia bejambe dah tuh. Nggak ada haki, nggak ada dia bejambe. Kita langsung aja coba. By the way, status fruit gue ya hampir 1954. Ya, dan jadi ya lumayan sakit lah. Sekarang mentoknya berapa sih? Kayaknya 1500-an lebih ke atas gitu deh. Kalau gue lihat dari ininya ya. Iya, kayaknya sekitar segitu. Jadi ya cukup oke lah. Oke, kita langsung aja. Pistol. Yep. Lihat damage-nya 7000 enggak? Gila enggak? Damage-nya 7000, Pak. Dan cooldown-nya, Pak. Look at the cooldown, Bro. Look at the cooldown, cepet banget. Pistol. Aduh, enggak kena. Aduh. Enggak kena. Oh, mundur. Ini dari agak jauh gini bisa nih. Tuh, pistol gitu teman-teman ya. Cuman ya kayak begitu doang. Simple. Wah, mati gua. Image. Tapi lihat lawan kayak ginian aja, ini yang baru ya. NPC baru aja. 2 hit, 3 hit udah setengah darah, Pak. Cepet banget sumpah. Oke, kita langsung coba aja bazooka teman-teman ya. Bazooka, boom 5000. Masa sakitan pistol daripada bazooka? Imagine. Oh, gua enggak pakai haki. Nani. Oh, tadi haki nyala kah? Bentar. Gue nyalain dulu haki, lalu gue pistol 7000 gak? Oh iya haki nyala, tuh kan ternyata haki nyala teman-teman ya. Oke ya, kalau haki yang gak nyala ya tadi damage-nya sekitar 5000-an ya. Not bad untuk status baru mau 1000 ya, not bad banget sih. Apalagi ntar gatling-nya, kalian lihat sendiri ntar gatling-nya. Oke, ke skill selanjutnya itu adalah roket tanpa haki ya. Nih roket kayak begini, kok gue gak bisa roket? Nah kayak gitulah ya, itu buat terbang sih, itu gak ngedamage kayaknya sih. Gue coba ya. Kayaknya sih gak ngedamage ya, gak ngedamage sama sekali. Jadi roket tuh kayak cuma buat terbang doang. Ini gue bazooka dulu. Pistol, kita mati dong. Oh my god. Oke, tapi tenang aja, ini gue punya skill one hit pak. Kalau pakai Gomu ya, skill satu skill doang, yaitu adalah Gatling pak. Parah banget sumpah Gatlingnya. Nih tak, pistol dulu lah. Pistol. Nih kenapa sih kalau gue baru nge-spawn terus pasti gak bisa nge-skill gitu kan. Pistol, oke. Kita coba ya, kita coba Gatling tanpa pakai haki pak. Tanpa pakai haki nih teman-teman ya, kita coba. Gatlingan. Imagine, lihat damage-nya berapa? 400. Per hit langsung setengah darah tuh. Itu tanpa haki teman-teman ya. Tanpa haki coy. Tanpa haki itu damage-nya 400-an. Gokil gak sih? Look. Damage-nya. Gila gak sih? Tuh lihat. Hampir mau mati, Pak. Itu gak pakai haki, guys. Bayangin kalau haki berapa per hit? Itu tadi satu hitnya 500 ya, 490-an ya, 500 lah ya. Cuma sekarang kita akan coba pakai haki. Kita pakai haki, udah belum haki? Oh belum bisa. Coba dulu. Haki bang. Oke, haki udah. Langsung kita Gatlingan. Lihat berapa hit pak? 2000 pak. GG gak guys?
2000 per hit, anjir itu sakit parah sih. Apalagi buat lawan bos ya, itu sakit parah banget, gila sumpah. Kita coba lagi deh, kita coba gatling lagi deh. Dan itu cooldownnya cepet banget, gue gak ngerti lagi sih. Langsung mati sih ini. Lihat. Ih, langsung mati pak. Sangat-sangat OP ini, gatlingnya doang pak yang bikin OP. Smoker deh, smoker, gue penasaran smoker. Walaupun gue pasti mati juga sih ini. Kayaknya gue langsung mati sih, kayaknya gue langsung mati. Kita pakai observation dulu deh ya. Kita pakai observation, baru kita gatling gun. Lihat, satu gatling gun smoker udah hampir mau setengah darah pak. Gokil gak sih? Gokil gak sih guys? Itu kita belum pakai gear second loh. Gear second sakit parah guys, sumpah. Kita coba aja langsung ya. Kita akan langsung mencoba gear second, dimana kalian langsung kayak ada cutscene nya gitu. Sumpah di game keren sih, ada kayak cutscene ya pak, lihat nih. Gear second. Yoi, gear second campur haki. Gear second campur haki, kita coba lawan NPC yang di... Wah, nggak ada NPC kah? Yang deket gitu di sini. Ini ya udahlah, langsung smokernya aja lah. Langsung smokernya aja lah, gua nggak peduli coy. Langsung smokernya, jangan lupa kita pakai observation dulu. Gak telingan, lihat. Tambah cepat, tambah sakit. Roket. Man. Kita gatlingan. Gila gak mati pak. Lihat, look, smoker dengan sangat mudah gue bunuh anjir. Dengan hanya gatling doang. Gokil gak sih di gatling? Dari otak pak, gatling OP banget sumpah. Ini kalau kalian mau pakai ini buat lawan bos, ini enak banget sih. Buat lawan bos, buat lawan bos the best sih. Apalagi begini ya, langsung mati ini sih. Langsung mati nih, bentaran. Look, langsung mati tuh. Lihat, sakit parah pak, itu 2000-an per hit. Dan kalau kalian gear second, tambah cepet pak gerakan kalian. Tambah cepet, contohnya nih ya, pistol. Boom. Tuh, 1000 damage pistol, buset. Coba kita bazooka, boom, 10 ribu pak. 10 ribu satu hit, pistol lo bayangin. Pistol bisa terus-terusan loh. Cuman ada kayak jedanya gitu sih, emang agak harus agak jauh gitu. Oke, okay. Jeda. Gua langsung bazooka lagi, bazooka, oh shit. Oke, okay. Pistol, oh my god, no. Gatlingan. Gatlingannya the best banget pak. Gue suka banget sama gatlingannya, gak bohong gue. Badannya jadi kayak ping-ping gitu ya, kayak sama kayak di animenya. Nah ya, itu untuk Gomu-Gomu. Gue sangat merekomendasiin ini kalau kalian mau ngelawan bos ya. Kalian bisa lihat tadi gue dengan gampang gitu ngelawan bos kan. Itu dari kemarin sebenarnya gue pas lawan Luffy pakai gatling juga teman-teman ya. Jadi kalian mesti pakai buah rubber lawan Luffy baru dapat gear second pak ya. Ya selamat berjuang lah. Jangan lupa pakai haki. Haki sangat penting guys. Haki itu sangat penting kalau misalkan kalian pakai rubber ya. Karena damage-nya kalau nggak pakai haki itu kayak cuma 400-500, tapi kalau pakai haki jadi 2000, pak. Parah, pak. Ini kalau gua nggak pakai haki nih ya. Ini gua matiin sekarang. Kita coba gatling. Mau kalian lagi gear second pun itu damage-nya nggak sesakit kalau misalkan kalian pakai haki, pak. Lihat. Gatling, lihat cuma 400, pak. Cuma 400. Lihat enggak? Lihat jauh banget kan, guys? Jauh banget, guys. Dari 2000-an lebih ke 400 gitu, itu jauh banget sih. Jadi kalian, gue sangat merekomendasiin kalau kalian pakai rubber, kalian gear second dulu, baru abis itu kalian armor haki ya, busho, kalian pakai busho, lalu kalian ya udah, kalian tinggal deketin pakai observation supaya nggak kena pukul, udah, simple itu coy. Nih, meninggal lu sana, mati, gila nggak? Begitu cooldownnya cepet banget pak. Cooldownnya sih yang gue gak suka. Lihat, gat, gue udah bisa gatling lagi masa. Gatlingan. Gokil, sakit banget pak. Sakit parah itu. Jadi kayaknya salah satu buah paling sakit deh. Satu skill doang lo padahal lo. Gatling doang lo. Gila sakitnya. So ya, sekarang kita akan ke tempatnya si Caesar ya. Gue juga belum lihat sih. Gue pribadi belum ngeliat buahnya Caesar kayak gimana. Jadi kita lihat aja. Roket aja, roket. Roket. Ya. Roket by the way, kalian kalau nggak ada bendanya kalian nggak bisa terbang ya. Contoh gue ke atas sini. Nggak bisa. Tuh, nggak bisa roket ya. Jadi kalian mesti ada kayak beginian lalu kalian roket. Nah, imagine gue langsung kayak gitu dong. Oke, sekarang kita langsung cari aja tracker. Mana tracker gue ya? Aha, here you are. Kita langsung tracker ke Pangke Hazard, teman-teman ya. Di mana Pangke Hazard? Di tuh cok, gak kelihatan cok. Oh, di belakang. Di arah sana ya. Di sebelahnya si di tempatnya smoker berarti. Di sebelahnya smoker nih. Oke, okay, kalau gitu kita ke tempatnya Pangke Hazard dulu. Kita lihat, kita coba lawan Caesar ya teman-teman. Kita coba pakai gatling gun ya teman-teman ya.
siapa tahu bisa langsung menang gitu kan. Siapa tahu gue bisa langsung dapat buah gas-gasnya. Di sini rada unik sih, dimana kalau kalian ngelawan bosnya tuh bosnya bisa ngedrop Devil Fruit ya. Rada unik, bener-bener rada unik sih. Kayak nanti kita ketemu lagi kalau udah nyampe Punk Hazard teman-teman ya. Alright, sudah sampai Punk Hazard teman-teman ya. Gila keren sih. Kita lihat ya pulaunya ya. Bagus sih, cuman agak jauh ya. Agak-agak lumayan jauh loh di belakang Marineford tuh ya. Itu Marineford kan ya? Iya itu Marineford, agak jauh sih. Tuh, ini ya. Kita coba aja langsung lawan Caesar lah, bodo amat. Gue pengen coba. Gue pengen mencoba melawan Caesar teman-teman ya. Ya tempat set spawnnya, jangan lupa set spawn di sini karena ya pasti mati gitu kan, nggak mungkin gue tidak mati. Set spawn banyak ya nih orang ya. Oke, let's go, kita coba aja langsung lawan Caesar. Dapat berapa by the way ya, apakah lumayan banyak? Ronald McDonald namanya ya. Oh ini 2 juta bu, banyak juga ya. Gimana Caesar nih? Di situ sih pasti. Oh itu dia tuh di situ tuh ya. Oke, kita coba untuk ngelawan Caesar teman-teman ya. Gua harap bisa dengan satu Gatling kayak tadi sih. Smoker aja berapa Gatling ya? Smoker 2 Gatling. Ini ya 2 Gatling lah ya. Oke. Pertama kita pakai Armen dulu. Udah gua nyalain ya. Udah gua nyalain Armen. Oke. Kalau gitu gua Armen lagi. Armen. Lalu gua akan observation Gatling gun. Kita lihat. Mati enggak? Buset, Pak. Langsung setengah darah, Pak. Langsung setengah darah. Gila sakit banget, jir. Langsung mati gua. Gak apa-apa, satu Gatling hampir setengah darah, bayangin guys. Kalian bisa bayangkan betapa sakitnya buah gomu-gomu, jir. Parah pak, enak banget gitu buat lawan bosnya, enak banget sih. Karena kan biasanya orang kalau lawan bos ya pasti langsung mati gitu kan, kayak gue tadi kan. Kalian bisa dengan mudah tadi ya kayak gitu. Duh, ngincer gue kan. Oke, biar naik dia yang kesini. Gue akan pakai Armen Haki. Gue pakai Gear Second dulu. Gear Second! Oke. Jangan lupa kalian observation ya abis itu ya. Karena kalau kalian nggak observation, kalian bisa langsung kena hit dari awal-awal cuy. Itu nggak bagus tuh. Gak kena. Observation. Gatling gun. Oke. Okay. Mati lu. Oke, gue bantuin. Oh my god. Ya, 3 Gatling mati lah tuh teman-teman. Kalian bisa lihat ya. 3 Gatling, Mbak. The best gak sih di buah? Gila sih. Oke, okay, kita gear second dulu. Gear second. Oke, okay, let's go. Langsung Armen Haki. Jangan lupa pakai roket, Pak. Biar cepat gitu kan. Buset. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Hati-hati. Observation. Langsung Gatling gun. Oke. Okay. Pistol langsung mati, lihat guys. Langsung mati segampang itu ngelawan bos baru Caesar ya. Segampang itu, Pak. Itu kayak buat beli Caesar bagus juga tuh ya. Gas-gas ya, kayaknya area gede juga tuh. Oke, okay, ya kayaknya video kita cukup sampai sini ya teman-teman ya. Gue sangat merekomendasikan ini sih, sangat-sangat sih. Kalau kalian mau lawan bos, udah pakai ini aja. Cuma cukup dapetin gear second, Gatling, sama pakai haki udah the best banget pak damage-nya pak, nggak bohong. Damage-nya luar biasa gitu kan ini. Gak ada otak nih Gatling ini. Gak ada otak nih Gatling, sakit parah pak. 2000-an per hit loh guys. Itu tadi ada kayak 50 hit lebih anjir itu. Gila, makanya bisa langsung setengah darah gitu kan. Kalau Devil Fruit lain mana bisa kayak gitu anjir. Cuma Gatling yang bisa kayak gitu kayaknya. So ya, itu aja untuk video kita kali ini. Hari ini kayaknya gue gak live. Kayaknya sih, gue gak tau juga. Mungkin live-nya nanti besok aja ya, pas sahur ya. Besok gue akan live pas sahur. Jadi kalian tungguin aja. Ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau gak suka. Subscribe jangan mau, gak usah apa-apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.